Ini dia andalan sarapan gue selama gue jalanin diet turun 53 kilo. Ini egg roll yang high protein banget. Bahannya simpel, caranya gampang tapi enak banget. Jadi di sini yang pertama kita pakai 2 endok. Kalau udah dipecahin endoknya langsung kita kocok endoknya. Di sini boleh tambahin seasoning tapi kalau gue udah enggak lagi. Nah, kalau udah tinggal tuang di atas teflon, abis itu diratain kayak begini nih. Dimasak di api yang kecil hingga sedang aja ya. Nah, kalau gue pribadi ditunggu sampai teksturnya setengah matang kayak begini nih. Abis itu kita sisihin dulu di atas piring dan siapin sumber utama protein kita yaitu dada ayam. Dicincang enggak usah sampai halus tapi sampai kayak gini aja teksturnya. Nah, kalau udah gak pakai minyak lagi, langsung aja masukin ke atas teflon. Langsung tinggal tuang bumbu andalan yaitu healthy dry rub. Ingat ya, ini gue udah gak pakai lada garam, cuman pakai satu bumbu ini doang udah kelar. Dituang secara merata, abis itu kita aduk-aduk dada ayamnya sampai mateng. Ini pas dimasak herbsnya wangi banget, dan kalau warna dada ayamnya udah putih kecoklatan berarti tandanya itu udah mateng. Tinggal kita siapin telur yang udah kita masak, terus di sini gue pakai timun buat seratnya dan disusun aja di atas telurnya. Udah deh, tinggal tuang dada ayam yang udah kita masak tadi. Nah, kalau semua bahan udah masuk, tinggal kita roll aja telurnya kayak sushi. Ini opsional mau dipotong-potong atau langsung dimakan. Kalau gue